Kembali di Nat 12, jadi ini memperingati Hari Kartini ya, Mei. Ya. Ini ada 5 peselancar perempuan dari dalam dan juga luar negeri yang menunjukkan aksinya berselancar, tapi bukan sulap, bukan sihir. Ini pakai kebaya. Aduh, ntar dulu ya. Coba kita bayangin ya. Kayaknya kalau pakai kebaya, jalan aja ribet ya. Ini langsung berselancar. Dan benar, para peselancar ini pun mengaku cukup kesulitan nih saat berselancar menggunakan kebaya. Bikin penasaran. Ini dia 5 surfer atau peselancar perempuan yang ingin menunjukkan aksinya berselancar menggunakan kebaya. Aksi ini mereka lakukan di Pantai Kuta untuk merayakan Hari Kartini. Meski 5 perempuan dari dalam dan luar negeri ini sudah terbiasa berselancar, tapi tetap saja agak sulit saat menggunakan kebaya. So surfing in the dress is a little bit harder because, I mean, mine kept on popping undone because it's a little bit too tight. And your skirt lifts up and you have to pull up, think about pulling that down as well. But other than that, it's a lot of fun. Dengan aksinya ini, mereka berharap bisa memotivasi kaum perempuan untuk berani mencoba berselancar. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net 12.